Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM, kemudian para guru, orang tua, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ASDA yang mewakili Bapak Wali Kota yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini kita masih dipasihan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Saya ucapkan ribuan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Rasanya saya belum pantas berdiri di sini. Pengetahuan agama saya masih sedikit dibanding para ajengan, para guru. Panghampurakeun mun aya kata-kata abdi nu salah. Karena memang tugas saya mana berperan lah, ngajaga negara. Namun pada subuh hari ini tak lain dan tak bukan salah satu bentuk silaturahim saya kepada bapak-bapak, mungkin juga ada sebagian sedikit ibu di belakang. Karena ini merupakan Tasik ini adalah wilayah bagian teritorial Korem 062 Tarumanegara. Saya selaku dangdut baru menjabat kurang lebih 3 bulan, sehingga saya perlu berkeliling mengenal wilayah Sepriaman Timur. Kota Tasik merupakan kota santri. Kalau sudah menjadi julukan kota santri, seyogyanya Tasik ini adalah barometernya Indonesia masalah kerukunan, masalah keamanan. Karena sejatinya Islam adalah agama yang memang cinta damai, dilarang mencerca, dilarang memaksa, sekalipun itu mengajak kepada kejalanan Allah. Tong gogorowokan, kemudian gogorowokan di dewan kehormatan, sehingga nama terpantas sehingga itu, karena bukan di hutan pak, tong gogorowokan. Ulmu ila sabili robbika bil hikmah wal mauizatil hasanah wajadil kumbil ladhi ya asan inna rabbaka wa alamu bimang dolla
sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, ya kan gitu. Mengajak itu dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Kalau berdebat, berdebat juga dengan cara yang baik. Itulah sejatinya Islam, memberikan kedamaian, memberikan kesejukan di bagi lingkungannya. Saya rasa Pandeglang, saya lahir di Pandeglang, teman-teman, dengan Priangan Timur ini bukan siapa-siapa. Saya merasa bertugas di kampung sorangan, di kampung sendiri, Pak. Jadi bukan tidak asing lah buat saya. Saya bersyukur karena di sini banyak santri, banyak pesantren bertebaran di wilayah Priangan Timur, baik di Tasik maupun di Garut, Ciamis ya, Priangan Timur, Pak. Saya sudah jalan dari Cimahi, Ciwidey, terus ke Handap, Cidaun, terus ke Pamengpek, Pangandaran, terus ke Sumedang. Ya alhamdulillah, terus di injek sadayana. Nah, saya selaku dan Rem mengajak kepada kita semua untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yuk kita sama-sama mengamalkan apa yang sudah dipesan, dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, yaitu 21 itu Al-Quran dan Al-Hadis, agar hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai, hidup kita membawa manfaat, membawa barokah kepada lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kita manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk itu saya mengajak kepada seluruhnya, yuk kita laksanakan, paling tidak saya selalu sampaikan kepada anak buah saya, laksanakan minimal 4 S. Apa itu S yang pertama? Yang pertama adalah salam. Yuk kita sama-sama menyebar ulama yang pertama. S yang pertama senyum lah, senyum dulu. Jadi kalau ketemu paling tidak tong cemberut, kita selalu senyum. Pertama raut muka dulu, jangan menggambarkan raut muka kita raut muka yang cemberut marah gitu kan. Senyum dulu, dijawab atau senyum. Senyum ini kan menambah kita, katanya awet muda. Senyum juga menghilangkan kepenatan di dalam diri kita. Kata Rasul, tabassumuka fi wajhika akhika laka shadaqatun, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Paling tidak sedekahnya senyum. Kalau kita pun tidak punya atos, tidak punya uang, senyum dulu lah. Nutup ini mah aya kotak amal disenyumin, Pak. Eta mah kada isi. Ya, senyum. Yang kedua, S yang kedua, yuk kita selalu menyampaikan, menyebarkan salam dan salaman. Gitu. Kata Rasul, barang siapa apabila dua muslim bertemu mengucapkan salam dan dilanjutkan bersalaman, maka keduanya diberikan 100 kebaikan. Yang mengajak dapat 90, yang diajak dapat 10. Minimal tadi yang diajak lah mendapatkan 10 tadi. Tapi seyogyanya kita rebutan ya mengucapkan salam. Kita selama ya sesama Islam ya tentu di ada aturan ya, assalamualaikum minimal, jawab waalaikumsalam, kan mendoakan, saling sama-sama mendoakan ya. Dengan salam itu insya Allah menimbulkan rasa cinta di antara kita. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adulukum ala syai'in idza fa'atumu tahabbatum aksus salama bainakum, kata Rasul. Kau tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Kata Rasul, maukah aku beritahukan sesuatu yang apabila kalian lakukan ini, maka akan menimbulkan kecintaan di antara kita semua. Apa itu? Absus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian, gantikan. Kalaupun terbiasa bahasa Arab, terbiasa bahasa Arab, assalamualaikum
namun dengan yang nasrani ya tentu kita selamat siang, selamat pagi, itu kan wilujeng enjing, wilujeng sonten, ringan, tidak berat, insya Allah juga akan menimbulkan kecintaan kita. Karena pada dasarnya setiap manusia itu dibekali rasa ada rasa cinta di dalam dirinya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kemurniannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Jadi kita semua dibekali rasa cinta, hanya kita saja kadang-kadang ini timbul ingin berdusta, ingin berbohong. Suami berbohong pada istri, istri berbohong pada suami. Nah ini yang harus kita jaga. Kita harus tumbuhkan rasa cinta, rasa percaya, rasa saling percaya di antara kita. Apalagi sesama muslim, percayalah kok. Karena modal salah satu pak modal di dua negeri ini, ya pengalaman saya ke luar negeri, karena trust ini juga mendatangkan devisa yang cukup besar. Ya kalau kita berjualan atau berdagang tanpa ada rasa kepercayaan atau trust, saling percaya, susah kan. Karena nilai kepercayaan ini tidak dapat dinilai dengan uang, ya tidak dapat dinilai. Jadi maka yuk kita saling positive thinking, saling memberikan kepercayaan, apalagi sesama umat Islam. Kemudian es yang adilu silaturahim, yuk kita sebarkan silaturahim. Sebagaimana saya dari Garut tadi dalam rangka silaturahim, dalam rangka watawa sobihak, watawa sobisobah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jalinlah tali silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khair, berkatalah yang baik, atau aw liyasmut, atau diam, jangan menjadi provokator. Jadi saya sangat heran di Garut, di Tasik pun, mudah-mudahan di Tasik tidak sebanyak di Garut, LSM-nya banyak sekali pak. Tapi saya cari LSM yang ke lingkungan hidup lah, tidak semua LSM ke politik kan misalnya, sekalian nanti pusing lah. Semua ke politik, ya. Coba kalau LSM semua berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, pasti hidupnya itu hidup kita ini damai. Toh kalaupun ada perbedaan antara kita dengan pemerintah, bisa didiskusikan, ya kan. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamu shalah wa aqamu shurah. Baiklah, perintahnya begitu. Bagaimana kita menaati aturan Tuhannya dan mendirikan sholat, maka setiap sesuatu dimusyawarahkan. Tolong di merasa benar sorangan, pemerintah selalu salah, tidak dibicarakan dengan baik. Ada mekanisme yang diatur dalam pemerintahan, dalam bernegara ini. Kalau kita semua mengacu kepada pegangan kita itu tadi, insya Allah kita semua hidup ini pasti damai lah. Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu, di agama dia juga menyampaikan seperti itu. Kalau perbedaan apa? Permasalahan Allah memang menciptakan kita berbeda-beda. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wajanan tum subah kubaila di taraf untuk saling kita yang diciptakan dari laki-laki perempuan, diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Alhamdulillah saya dibesarkan di Kopassus Barat Bereng. Saya selalu sampaikan kepada anak buah saya, jangan arogan siapapun kita, kita ini pada akhirnya kembali kepada masyarakat. Saya sudah berdinas mulai dari Aceh, Papua, Ambon, Timur Leste, yang menurut saya pantas itu dan pantas ini, yang selalu tadi senyum pada orang tentara, udah senyum aja orang udah kabur, kemudian menggunakan mengkerang kabur sudah,
Itu saya sampaikan kepada anak buah saya ketika saya jadi komandan. Gunakan senjatamu, gunakan mulutmu sebagai senjatamu. Dan alhamdulillah Pak, saya dengan begitu bisa turunkan senjata, bisa turunkan tokoh. Dia dengan tadi menyambung tali silaturahim, menyatukan hati dan pikiran. Karena ya, perbedaan kalau tidak disatukan, maksudnya kalau tidak didiskusikan, nggak akan ketemu. Ya kalau kita tadi menyampaikan dengan baik, insya Allah bisa diterima juga dengan baik. Tadi es yang katilu, es nu kaopat, sebarkan selalu kebaikan. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, ya kembali juga kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah, jika engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu adalah buat engkau sendiri. Jika engkau berbuat jahat, ya tentu saja kejahatan itu juga kembali kepada kita. Maka marilah kita selalu, kalau setiap orang, setiap insan, setiap umat manusia berbuat begini, minimal dari kita umat Islam memberikan suri teladan yang baik, tadi memberikan kebaikan, pasti akan memberikan pengaruh positif kepada yang lainnya. Kemudian udah selesai keempat S-nya, senyum, salam, silaturahim, sebarkan kebaikan. Nah, mumpung masih hidup Pak, yuk kita sama-sama saling nasihat menasihati, wa tawassaw bilhaq, wa tawassaw bisabr. Kalau udah dipanggil rumahku Gusti Allah, terbiasa nonton. Harta segunung pun, hotel 100 pun, tanah seluas selapang bumi terbentang pun tidak ada manfaatnya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipenang, secepatnya jasad dipenang, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Tuh, kalau sudah jadi bangkai, anak istri gak mungkin menemani kita. Yuk, makanya kita saling dari sekarang saling nasihati, saling mengajak kepada kebenaran. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wa udwan. Bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa, jangan bekerja sama dalam hal keburukan dan berbuat dosa. Jadi pejabat, coba korupsi, nu amanah. Yuk kita saling ingatkan, kalau kita bertakwa semua, Allah akan kirim kita ke surganya Allah secara bersama-sama. Di dalam kehidupan itu tentu ada masalah, setiap orang punya masalah, tapi maka tadi hadapilah masalah dengan senyum,
Kata Rasul, pun kalian walau takun al-ujunain, jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Nah, kan kita sekarang ada kata, kenapa Rasul menggambarkan kita harus seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Tangan Pak lambung dibuat masa depan lah, panjang. Tapi kalau merem, bapak merem, tepuk tangan pasti gak akan salah, gak akan kepreset lah. Walaupun kita merem, kemudian pegang makanan, pasti masuknya ke mulut. Gak mungkin masuk ke mata atau ke hidung. Itu tangan. Tangan, ketika tangan kiri sakit, tangan kanan mengusapnya. Tangan kiri gatal, tangan kanan gatal, tangan kiri pasti menggaruknya. Itulah tangan saling bekerja sama. Dan tidak pernah hilirian, sejak lahir sampai mati kita, tangan kiri ini. Sebagai dinas kebersihan, cebok. Kemudian yang kanan selalu bersalaman, terima amplop. Gak pernah hilirian, kali-kali lah aku yang kamu yang cebok gitu. Saya terima amplop dan salaman, tidak Pak. Pasti padatnya begitu. Coba telinga. Saya walaupun saya jengkal Pak, gak pernah ketemu. Coba Bapak tarik silaturahim nih, kiri ke kanan. Pasti kabur ke kanan. Sami, ke kanan, ke kiri, kabur. Gak pernah ketemu, tidak pernah ketemu. Walaupun dekat gak pernah ketemu. Dan telinga ini selalu iri-irian. Coba ya Bapak, pensmeserten, Pak Majikan orang, istri orang, nu kiri meli 2 gram, nu kanan 10 gram pun tadi lempar motornya. Bapak tergila ya. Pasti kiri 2 gram, kanan 2 gram. Kanan kiri 5 gram, kanan 5 gram, selalu mencek seimbangan. Ya enggak mungkin Bapak, saya kiri kasih 2 gram, kanan kasih 5 gram. Bapak tergila ya. Nah, Abah terus edan ya. Itulah kiri itu selalu apa, telinga itu selalu iri-irian. Tangan gak pernah iri-irian. Tadi di sini ada 5 jari, itu ayam sama, tidak ada yang sama. Pun ayam sama jari semua, berarti itu jangan-jangan hantu. Ada jempol melambangkan inilah penguasa. Di sini ada Pak Bupati, ada Pak Wali Kota, ada Pak Dandim, inilah penguasa. Namun penguasa apa lagi gemuk, wayahna we. Ketua lagi gemuk, wayahna we. Nah kalau penguasanya amanah, jujur, insya Allah membawa keberkahan kan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jadi sampaikanlah sesuatu itu kepada yang berhak menerimanya. Jadi menjadi pemimpin itu harus jangan korupsi. Peruntukannya kepada siapa? Berikan. Dan jika membuat suatu peraturan, berbuatlah peraturan yang adil. Al-Qur'an yang bacanya begitu. Nah kalau pemimpin sudah begini, insya Allah negeri ini makmur, Tasik ini pasti bagus. Mudah-mudahan amin. Nah nuka dua, tunjuk namanya, telunjuk, tukang nunjuk. Nah inilah pengusaha. Nah namanya tukang nunjuk, Pak Gadu Artos, abdi hayang mobil dia, saat abdi hayang hoyong imah dia, tinggal nunjuk. Karena memang dia lah pengusaha yang punya uang. Nah kalau abdi dia gak bisa nunjuk Pak. Ya tukang nunjuk. Kalau pengusahanya juga yang jujur, ya dia kelebihan harta bersedekah, pasti negeri itu juga menjadi damai, aman, sejahtera. Yang ketiga nih Pak, yang paling tinggi inilah para tokoh ulama, para guru. Kalau di Nasrani ada pendeta, ada pastor, nah inilah perannya di tengah-tengahnya. Dia berdiri paling tinggi, paling mulia. Dia yang menasehati kalau ada pengusaha yang nakal, ada penguasanya yang gak benar nasehati, tapi itu saling menasehati. Yang keempat, pemanis, namanya pemanis, jari manis. Kita pakai cincin juga rata-rata biasanya, normalnya di jari manis nih. Kecuali pelawak tesi, nah, semua jari dipakai ya, 5 jari, tapi di sini. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Teman kita yang bujangan, cari istri yang soleh, ya yang soleha. Karena itulah perhiasan kita sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya perhiasan istri yang soleha yang bisa menenangkan hati kita, nuntut cemburuan. Tapi tong ini bohongan gitu. Ya saling jujur. Itu yang keempatnya terakhir, kelingking.
kelingking yang paling kecil, paling kurus, nah itu perambakan raya. Pah namanya yang kelingking itu selalu yang kotor-kotor. Hirup pakai namanya kelingking. Lain pakai jempol, Pak. Ah, rusak hidup kita. Kalau ayam, kalau ada ayam berkokok, dulu saya pernah peternak ayam. Wah, dikokok. Kenapa nih? Pak, ambil tuh ayamnya dicolok, Pak, pakai kelingking. Wah, ada telurnya. Lain pakai jempol enggak jerit, Pak. Ayam pun enggak jerit. Mau apa? Jadi yang kotor-kotor, nah udah memang tugasnya kita Balmoral, kita sebagai rakyat presiden paling ini ya, yuk kita laksanakan tugas kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kata Allah, ya kaumim malu ala maka nanti kumjini amilu wasawbata, kamu bekerja kalian sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kata Rasul, aku juga demikian, maka aku akan melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh, kalau semua orang sudah sadar tugasnya masing-masing, saya sudah sebagai tugas pengamanan, saya mengamankan bapak-bapak. Jadi kalau ada apa-apa, laporkan kepada Pak Dandim. Di sini ada kerusuhan, di sana ada keributan, laporkan. Tapi lamun naon-naon ayat, tong lupakan Dandim. Ya, jangan ada apa kalau ada kerusuhan disampaikan. Kalau punya sesuatu, diam-diam. Laporkan juga Pak Dandim. Itulah kehidupan kita. Jadi kalau kita semua menyadari tugas kita masing-masing, entah dia penguasa, entah dia pengusaha, sebagai tokoh agama, kemudian sebagai ibu-ibu dan remaja, kemudian ini rakyatnya bisa sadar dengan apa yang dilakukan jadi selama di dunia ini, insya Allah kita pasti hidup ini tertib rukun. Ya, maka yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah hidup kita tadi berada pada jalan yang lurus, pada jalur yang benar. Zalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Masa kita enggak percaya dengan kitab kita? Bagi orang-orang hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kita kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau ada masalah, yuk kita baca Al-Qur'an, ambil wudhu, sholat sunnah, baca Qur'an, insya Allah tenang. Jangan bersih rukun, baca dulu Al-Qur'an, berdoa dulu, salatnya baru nanti ke dokter kalau begitu sakit yang ini. Dan insya Allah kita diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal kembali ke situ. Kalau nggak bisa baca-baca baca ya Al-Fatihah. Kalau yakin insya Allah itu jadi obat Al-Fatihah itu. Kulhu pendek. Insya Allah sambil mau nyetir berzikir. Ya, zikir lisan, zikir hati sambil jalan. Kita tiap hari sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Tapi ketika keluar dari wajib mulut kita, semua kotoran keluar, semua yang kotor-kotor keluar, apa gunanya kita sholat? Saya alhamdulillah saya larang, saya kepada diri saya sendiri. Ketika saya jadi taruna dulu, tidak pernah saya dari hidup saya, ibaratnya saya berprinsip dicubit sakit, jangan menyubit. Alhamdulillah tangan saya tidak pernah saya gunakan untuk menampar, untuk memukul. Kalaupun ada junior salah, saya tidak suruh dia push up, suruh dia sit up. Ya, saya dibutuhkan oleh senior saya dulu sakit, maka jangan. Saya sampaikan ke adik saya, kamu dulu seniormu menindak kamu, digebukin sakit, maka jangan kamu tularkan kepada adik kamu. Paling tidak saya bisa mengingatkan kawan-kawan saya, adik-adik saya yang di bawah saya. Seperti itu berdakwahnya saya di Taruna. Alhamdulillah sampai sekarang saya, insya Allah saya konsisten kan seperti itu. Kepada anak buah saya aja gak pernah saya mau, walaupun dia salah, saya tanya, kamu kenapa salah? Kita tidak, saya punya cerita kan. Ketika saya Danion, adalah 5 tawanan, 2 tawanan tahanan di batalion.
kalau tahanan dibatal yang di depan kurungan itu 1x2 meter, lebih bagus kurungannya domba Garut besar-besar. Nah, taruh di tentara ukurannya 1x2 meter, kan gak manusiawi. Saya panggil ada 5 orang, kamu kenapa dihukum bla 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 bla, ditanya satu-satu. Baik, oke, kamu manusia, siap manusia. Kalau kamu manusia, saya perlakukan kamu sebagai manusia. Kamu berapa hari lagi, siap? Masih 5 hari, enggak, masih 6 hari. Sekarang saya keluarkan kamu, saya pindahkan tahananmu, saat kamu tidur di musola. Ada di musola, ada masjid, di batal itu ada masjid. Kamu silakan tidur di masjid. Ada ruangan merbuat yang dulu ketika saya, kalau di masjid saya ingat selalu merbuat itu tempat. Ada untuk merbuat pengurus masjid, kamu tidur di situ. Yang penting setiap saya ke situ kamu ada. Kalau kamu mau kabur, majikan dari kunci, Pak. Kalau kamu mau kabur, kabur aja. Dulu mereka ditangkap karena kabur, istri. Kalau mau kabur, kabur aja. Saya akan cari, masih banyak warga negara Indonesia yang mau menjadi tentara. Kalau mau cari kamu 5 orang, saya nggak peduli. Negara rugi, silakan kabur. Alhamdulillah, Pak, tidak ada yang kabur dan malah selesai hukuman, minta malah menambah. Kemudian boleh nggak saya nambah? Ya, jangan. Aku kepada satuanmu, kepada komdimu. Dan ketika kamu sudah sadar apa yang kamu lakukan salah, maka jangan kamu lakukan. Kalau hukum kesalahannya sekedar dihukum tanpa memperbaiki kesalahannya, tanpa memperbaiki apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukannya itu, selesai hukuman pasti berbuat lagi, Pak. Kalau saya biarkan tadi ketika saya jadi danyon, wah, biar aja dia, biar kapok. Ya nanti selesai itu, saya yakin dia berbuat lagi. Karena banyak kejadian seperti itu, tidak diperbaiki hatinya. Maka sentuhlah hatinya, perbaiki hatinya. Saya kira itu, sekali lagi, yuk saya mengajak Mates, dan mari kita sadar apa yang tugas kita masing-masing. Saya sebagai aparat keamanan, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai petani, lakukanlah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat para jamaah sekalian. Kalau ada kesalahan, kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Kalau itu kebaikan, insya Allah itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Korem Multitalenta. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi beliau sudah di Cilangkap sana, beserta pada tim Badan dan Dengif. Kami warga kota hanya bisa berdoa dan berterima kasih kepada komandan. Semoga senantiasa Allah kawal beliau di tengah dinamika kehidupan yang sangat dinamis dan unpredictable. Kejadian kemarin, hujan, angin dan lain-lain juga di luar kemampuan kita. Hanya beliaulah Allah yang Maha Tahu, Tuhan Maha Segalanya. Mugiah manfaatna orang asik, alhamdulillah tamu kata beliau, datang membawa rahmat, pulang mendapatkan maghfirah. Sigana bubur ayam mesti semanten. Kita tutup dengan doa, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdahi wa fi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa 'adabil akhirah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Fawaqul haqqu wa batala ma kanu ya'malu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.